Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di sini sudah ada multitester Sanwa dengan tipe YX360TR. Seperti yang kita sama-sama tahu, sebagai teknisi tentu kita butuh alat yang kita sebut multitester ini untuk membantu kita mencari kerusakan atau memperbaiki handphone. Oke, langsung saja kita buka, kita review seperti apa bentuk atau dari multitester ini. Baik, yang pertama tentu di dalamnya ada unit dari si multitesternya sendiri, Sanwa YX360TR. Oke, unitnya, terus ada kabelnya, kabel plus dan minus, merah dan hitam, kabel biasa ya, bukan yang jarum ujungnya. Ini buku manualnya. Oke, kotaknya sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang ini tentu belum bisa kita gunakan ya, sebelum kita isi atau kita pasang baterai 1,5 volt sebanyak 2 buah. Langsung saja kita pasang baterainya dulu supaya bisa kita tes atau kita coba. Oke, untuk kabel yang merah kita pasang di plus sini. Untuk yang hitam kita pasang di min atau kom. Oke, sekarang kita tes yang pertama untuk buzzernya, kita coba. Oke, berfungsi dengan baik. Sekarang untuk yang ohm ya, untuk mengukur tahanan, kita tes. Oke, berfungsi dengan baik, bagus. Terus berikutnya kita tes untuk mengukur baterai. Ini ada baterai, kita tes. Oh sorry, ini di jarum kirinya belum pas di angka 0 ya. Ini harus kita setting dulu di sini. Oke, ini kita setting dulu jarumnya sampai pas di 0 ya. Oke, sudah pas. Coba. Oke, untuk DC-nya juga berfungsi dengan baik. Sekarang kita coba mengukur listrik atau AC. AC-nya juga berfungsi dengan baik. Oke, mungkin itu review untuk multitester Sanwa YX360. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi amanah.